garis. Kemudian sama aja step dia. Okey, dapat dekat sini kan persilangan. Mama ambil atas bawah dari tinggi ni. Dia macam 45 darjah. Okey, 45 siap. Okey, seterusnya ambil dia punya saiz pandangan atas lah. Sebelum ni dia ambil pandangan sisi lah. Ni ambil saiz pandangan atas pula. Okay, kita unjur ke bawah. Okey, dan kamu akan mendapatlah dia punya kotak dia. Okey. Jadi ni kotak pandangan sisi ya. Pandangan sisi mesti berada dia dalam ni. Okey, nak okey, sebab dia objek ni dia tak ada ruang kosong macam potong. Kalau nampak sisi macam nampak semua kan. Maka bolehlah awal-awal lagi kamu nak gelakkan dia punya garisan objek dia. Okey, saya gelakkan sebab nak beritahu lukisan dia, pandangan ada sisi itu mesti ada dalam kotak ni ya. Tak boleh berada di luar. Okay, pandangan sisi mesti ada dalam ni. Okey, kemudian oh ni unjur ni. Tunjurkan dari atas saiz dia. Oh, faham. Okey. Kemudian nak lukis dah. Tak nampak kalau saya tarik macam tepi ni, sekian ni tak nampak dah. Apa kau dah? Dah. Apa aku mata orang ni? Okey. Okey. Yang pertama sekali kita nak lukis ni lah. Okey, bawah sekali. Nampak ni, petak ni. Pandangan sisi. Boleh lukis tak petak ni? Macam boleh. Ya, ada lengkung, lengkung ada. Tapi lukis dulu yang biasa ni, okey. Petak ni boleh lukis kan? Saya lukis tu. Dah dapat lah satu petak. Yang ni, yang bawah sekali. Tapak dia. Okey, kemudian yang lukis ni, garisan yang tepi ni, hak tinggi ni. Yang tinggi ni kan? Ambil daripada yang atas saiz dia. Jur ke bawah. Kemudian saya gelapkan. Okey. Jadi kamu dah sekurang-kurangnya dapat dah garisan dua ni. Yang ni satu, yang ni satu. Yang tinggal berapa lagi? Rasa-rasa ada berapa garisan lagi nak kena buat? Ya, lengkungan ni saja yang dah tinggal. Lengkungan ni saja. Jadi kalau kamu tengok dari sisi ni dah tahu dah ni macam ni kan. Betul tak? Jadi okey nak tengok. Kalau kamu tengok dari atas lengkung dia panjang macam ni kan. Okey, ada dua garisan. Nak pakai garisan condong yang depan ni atau yang sini? Yang depan tu. Belakang. Yang depan tu. Kan ada dua garisan condong kan? Nak pakai yang depan ni ke ataupun yang sini? Depan. Okey, yang depan lah sebab yang hak belakang ni kalau kamu tengok yang ni bukan garisan condong lah. Jadi pakai yang ni.
Okey, jadi kamu tengok condong pun panjang macam ni. Ha. Okey, tengok permulaan dia. Dia mula di sini, sini. Mula dan akhir di sini. Jadi tiga titik. Macam biasa. Kamu nak tentukan tiga titik yang perlu kamu pilih. Pilih satu, dua, tiga. Okey. Satu, dua, tiga. Okay. Kemudian unjurkan satu-satu ah. Jangan unjur semua sekali. Bagi siap satu pusingan ah, satu pusingan. Satu. Dapat satu. Okay, kemudian yang kedua pula. Buat macam bentuk dan kotak yang pusingan lah. Dia akan bertemu lah. Okay. Okay, jadi kamu nampak lah. Satu, dua, tiga. Mulaan dia dekat atas, satu dekat bawah hujung dia. Jadi semua ni dia mengira lima titik lah sebab kira dengan mula dengan hujung. Dekat dalam dia ada tiga. Okay, kemudian lengkapkan lengkung. Ni sudah siap lah kamu punya lengkung ya.